Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game Haikyuu Touch the Dream. Dimana di sini aku sudah menyelesaikan event kita ya, yaitu event Libero Nishinoya gratisan, yaitu Char Legend ya. Ternyata dia bukan ikonik, tapi dia itu adalah legend. Di legend itu di bawahnya sedikit ikonik ya, kalau kalian mau lihat. Itu kalian bisa lihat di bagian ini dia parameternya ya, parameternya dia itu untuk karakter legend itu 87. Jadi kalau yang ikonik, kalau nggak salah ya, Nishinoya itu yang ikonik itu 88, beda sak poin doang. Ini memang bagus banget caranya, dan kalian harus crafting karakternya. Oke, kita langsung aja unlock. Di sini kita bisa ngedupin juga ya, jadi kalian bisa farming fragmentnya di shop, kalian bisa lanjutin eventnya sampai si Nishinoya ini upgrade startnya terus menerus ya, jadi makin GG lah. Ini memang event yang cukup bagus buat kalian free to play ya, tingkatin karakter dengan mudah. Oke, kita langsung aja level up ya, kita bakal review ya. Levelnya baru 11 cuy. Oh, bisa lebih. Oh, 17 ya, 17. Kemudian untuk skillnya, waduh kok cuman dikit ya. Ya, skillnya cuman dikit sih. Kalau Char Legend itu banyak ya tuh skillnya, rame. Legend ikonik. Ya, karakter ikonik skillnya rame banget tuh. Tuh. Ini dikit ya. Berarti kita harus unlock skill. Nah, berarti nggak ngaruh ya. Tak kira karakter legend itu skillnya dikit cuy, nggak kayak ikonik yang rame gini ya. Berarti kita tinggal mempelajari skillnya biar skillnya itu dapat skill baru, right? Nah, untuk skill utamanya sih dia itu ini ya, reset. Jadi dia pas nerima bola service dari musuh, dia bisa menerima itu dengan baik dan benar. Nah, aku udah punya dua libero ya, berarti ya. Oke lah, kita cobain ya, kita cobain sebelum kita gacha 3K wings lagi. Oke, mana dia? Langsung kita masuk ke dream match ya. Kita claim dulu ini. Wow. Alright, let's go. Bagusnya game ini PvP-nya waktunya bebas ya. Hampir bebas sih, tak bilang ya. Dari jam 12 sampai malam, terus ini juga. Oh, ini buff ya, buff. Tak kira itu rewardnya. Oh ya, di game ini libero itu cuman bisa pasang satu ya. Ternyata cuman satu cuy. Tapi di kanan kiri dia bisa nerima banyak sih. Hanya satu libero yang dapat dimasukkan ke tim tuh ya. Satu libero. Ya udah, berarti kita ganti dulu ya ini ya. Nishinoya Legend, let's go. Kita langsung cobain aja ya, masuk ke match. Let's go. Matching. Walaupun di sini libero cuma satu ya, tapi gantinya gimana itu cuy? Libero jadi benar-benar penting ya di tim ya. Alright. Nice. Oke, kita ejek dulu musuhnya. Kamu bakal ya, Rom. Sudah, habis itu kita blok. Tak bisa, bro. Ini kuat, bro. Mantap sekali. Gila ya. Gila, cuy. Ini karakter paling OP ya. Kayaknya Kuro ini blocker paling OP. Udah memaki musuh, habis itu dia bisa nahan. Kita maki lagi. Habis itu kita blocking lagi. Terus kita set. Nice try ya Kageyama ya. Nice try. Oke, ayo libero, tunjukkan kehebatanmu libero. Target ya cuy. Nah ini nih, incer Hinata cuy. Sialan. Oke, ulti. Oke, dia memaki timku. Sialan, dimaki.
Ya Hinata mah bau cuy. Enggak, nice. Kita blocking. Seno. Let's go. Mantap sekali. Tuh, lihat ya, Kuro OP banget cuy. Kuro itu OP banget. Kayaknya kalian wajib punya Kuro deh. Wajib banget cuy. Ini kita ke bagian sini aja. Ini lemah kayaknya, pojok. Let's go. Jabret. Nice tuh, gila ya. Servisnya Kageyama OP banget. Servisnya Kuro sama blockingnya Kuro OP banget. Satu tim kalau isi Kageyama sama Kuro itu OP kali. Bisa nge-debuff lagi. Oke, okay, nice. Oke, okay. Ejek. Kalian bakal semua. Oke, okay, nice right. Langsung blocking. Aduh, sialan. Oke, nice try. Waduh, yang servis Kuro ya. Wah, diejek lagi sialan. Wuh. Mamam tuh ya, Kuro kocak. Oke, okay, sekarang giliran Kuroku ya. Oke, okay, kita bisa debuff tapi nanti kita service spike aja. Capek. Sakit banget sih service-nya. Wuh. Habis itu kita blocking ini aja. Wih, jurus dong dia, boleh juga cuy. Asem, nice try Kuro, nice try ya Kuro ya. Ini juga si abang ya. Menarik. Ini akan menjadi sangat menarik match-nya. Oke, dia target. Kenapa orang-orang itu targetnya tuh pasti gak ke libero ya, sialan. Kita gak bisa nge-review ya jadinya. Oke, let's go. Buka. Wah, asem, dia juga ngejek sih, kocak. Let's go. Oke, libero kita masuk ya. Kita ganti ini cuy. Nice, block point, awesome. Udah ganti cuy, udah ganti libero kita. Isi Noya baru masuk ya. Waduh. Pak. Let's go. Gila dia. Sangat dia nahan. Mama. Let's go, ini akan semakin menarik ya. Let's go. Isi Noya diganti lagi kak. Kocak, apa yang diganti terus cuy? Ya ampun dah. Asli lu nih si Noya, kenapa diganti terus cuy? Mau review malah gitu. Wadidaw, si Noya masuk lah woy. Ya gak bisa cuy. Bisa sih. Ganti ini. Ini si Noya diganti terus sama Autobotnya cuy, kocak kali. Flying service. Nice. Flying reserve. Go. Relax ini semesanya, tapi GG sih. Gugul. Sebentar, kita ganti dulu. Ini. Go. Kageyama harus masuk terus cuy. Nice. Lead blocking. Walah, cukup banget cuy lead blockingnya cuy. Hai, nice. Gak apa-apa. Penting dia bagus cuy. Nice, GG blocking. Misi Noya ini gak ngapa-ngapain cuy. Kocak, terus gunanya apa ya dapetnya. Yuk. Lah. Oh, kocak ini ganti aja cuy. Buang. Kocak. Nge-service aja kagak mampu ya, kocak kali cuy. Jalan. Oke, musuhnya lagi mikir ya, mau gini target. Wush, nice, GG. Open. Let's go, bam. Man, ayah, mak, ditahan cuy. Ayo, waduh, GG cuy. Let's go. Buka. Go, spread. Kageyama smash GG cuy, mantap sekali. GG Kageyama match point ya. Tuh, asli cuy libero di sini kayak nggak guna ya, nggak ngapa-ngapain. Ya,
Asli kocak kali cuy. Apa apa tujuannya dia ngelempar temen gitu yuk? Libero, libero kagak guna pasti dah. Sama dia tuh suka ganti-ganti karakter sendiri. Mamam tuh service error ya. Asli lo liberonya tuh gak main cuy dari tadi cuy. Aduh, awet gak awet. Ayo, asam jelek banget cuy yang di belakang cuy. Cuy. Ini lo liberonya ini lo asam banget cuy. Ini bau nih orang. Let's go. Kageyama open. Let's go spike. Alamak mantap. Gila cuy ini musuh susah banget ya. Gila 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 sampai 7 menit kita main cuy. Eh 5 menit ya. Oke Kageyama let's go. Kita belum bisa maki-maki musuh ya. Nice. Nice. Menang kah? Oke okay. Let's go bro. Duh tapi libero Nishinoya gak ngapa-ngapain seriusan dah. Yang di sini yang MVP itu si Kuro ya. Jadi si Kuro ini asli Kuro ini OP banget. Kuro ini OP banget. Jadi kalau kalian punya atau kalian mau dapetin karakter bagus, tak saranin banget sih kalian cari Kuro ya. Kuro sama Kageyama karena dia hard carry the game banget sih buat kalian yang free to play. Asli hard carry banget sih. Cuman amat disayangkan di sini liberoku itu kayak nggak ngapa-ngapain ya. Aku nggak ngerti sih kenapa dia itu nggak action apa-apa dan dari tadi kita nggak bisa ngaktifin jurus untuk ini yang resave ini cuy. Aneh banget. Jarang ya mungkin kalau di target doang mungkin kita bisa pakai jurus untuk resave-nya. Tapi aneh sih seriusan kayak nggak kepake gitu loh cuy. Agak sedih ya. Agak sedih ceritanya perjuangan kita panjang-panjang seperti itu. Eh malah dia makainya cuman bentar doang asap. Gila kita ambisin tiket dulu sekalian kita ngambil gini ya apa sih namanya dupe nya siapa tahu kalau dia di dupe dia makin seger untuk main ya karena di sini lumayan sih dapat tiket terus. Nah level up lagi alright. Berapa nih 2000 bisa nggak kita dupe nggak bisa kita mau dupe start ke upgrade itu 5 ya minimal ya oke lah kita akan gacha lagi ya bro ya udah kumpul aja nih 3000 wings nih cepet banget cuy. Gila. Semoga kita dapat karakter yang bagus ya minimal banget sih tier S kalau bisa sih jangan libero-libero aku udah punya dua ya kalau bisa sih aku butuh S ya yang tukang service setup biar bisa backup Kageyama ya karena kalau diganti Kageyama kita bingung gak ada yang setup right? Satu dua tiga let's go iconic bliss wah nice try ikonnya enggak sih? Oh enggak ya putih. GG 50 tukang semes lagi cuy. What? What? Bro ini seriusan. Tadi kagak ada animasi pinknya loh cuy tapi di sini dia berubah sendiri ya. Oh dia menginginkan untuk evolusi ya. Let's go. Let's go. Oh mantap. Oke siapa ini cuy? Kita langsung skip aja ya. Oh ini dia. Ini dia. Iconic. Kamu bilang bergerak sembarangan adalah bermain serius. Waduh. Akira. Ini dupe nggak sih? Aku kayaknya udah punya cuy. Bentar nih dupe nggak sih? Apa di akun satunya? Oh kagak cuy, kagak cuy. Lah. Oh ya dupe bener.
enggak cuy, enggak dupe cuy. Untuk dari tier list, coba kita cek tier list ya. Kalau tier list kiranya masa jelek sih, kayaknya enggak deh. Dia bagus cuy. Akira ya. Akira. Sabar, mana sih? Asli pin tier listku hilang cuy. Bentar sih, aku lihat tier list sendiri ya. Oke. Akira adalah apa dia? WS Wing Spike ya, Wing Spike. Akira Wing Spike. Nih yang mau lihat ya. Akira Wing Spike. Oke. Akira ya, Akira. Nah, jadi di sini ada tier list untuk setiap role ya. Duduk. Oke. Aku ngambil dari kontenku sendiri. Akira itu tier B, wah. Tier B asem. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita di sini sangat-sangat bersyukur karena di sini kita bisa mendapatkan karakter baru. Itu kali ini kita sangat-sangat harus bersyukur ya. Level 10, oke, gila. Aku udah berapa nih punya iconic? Jadi legend punya, iconic juga punya. Wah, GG kali boy. Itu bisa dipelajari lagi. Wah, GG bro. Asli cuy. Level 15 kita dapat ini, oke. Oke lah ya. Jadi di sini kita dapat dua karakter baru ya. Yang pertama Akira. Sama di sini kita juga dapat karakter baru yaitu Nishinoya ya, walaupun Nishinoya tadi tidak action karena memang kita dari tadi tuh nggak nerima service ataupun kita tidak nerima smash ya. Nishinoya ini emang aneh banget. So gitu aja, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan masih juga yang sudah berkomentar. Selamat farming untuk karakter Nishinoya dan selamat gacha, semoga kalian. Sampai jumpa, bye-bye.